Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Terminal Drabo. Hari ini kita bahas tentang tunas air dan tunas bat. Tulisannya but. Nah, ini yang namanya tunas air itu tunas yang tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya batang. Nah, ini yang kelihatan. Nah, ini yang kelihatan. Nah, jadi ini tunas air, dia tumbuh. Ini batangnya tumbuh, kemudian tunas airnya ini yang di sini. Ini tunas airnya. Ini tunas air. Kemudian ini sementara tunas batnya itu tunas utama. Nih ada yang di sini yang kecil. Nah, ini yang merah nih. Itu tunas bat. Nah, kita tengok yang besar nih, yang agak besar ya. Ini saya tersier, saya ambil dari tunas air. Jadi tunas batnya yang ini. Ini tunas air. Keuntungan, jadi saya buat tersiernya dari tunas air. Keuntungannya, kalau kita buat batang tersier dari tunas air, ini tumbuh, batang primer tumbuh, tersier juga tumbuh, makin besar. Tapi kalau kita untuk tersier pakai tunas bat, ini harus betul-betul matang dulu. Batang itu matang, terus ini kita potong semuanya tunas. Ini tidak kita potong semua, nanti tunas keluar dari yang ini. Nah, ini dia keuntungannya kalau pakai tunas air, dia lebih cepat. Kalau tunas bat lambat, cuman biasanya kalau pakai tunas bat malah lebih begitu keluar tunas. Dia bisa langsung bawa bunga, bakal buah. Jadi ada kelebihan, ada keuntungannya. Nah, ini tersier yang saya buat juga dari tunas air. Ini sudah lumayan besar. Tunas airnya sudah sebesar sekira-kira pensil lah ya, sebesar pensil. Ini tunas, ini tunas, ini batang sekunder, terus tersiernya ini. Nanti saya potong dua mata tunas, satu, dua. Nah, dari sini nanti baru keluar bakal bunga. Ini tetap nih. Nah, ini yang kelihatan bedanya, ini tunas air yang ini. Ini yang tinggi tunas air, kemudian ini tunas batnya. Nih, tunas bat. Nah, demikian perbedaannya. Nanti kita update lagi perkembangan anggurnya. Terutama yang batang ini baikonur. Ini juga baikonur. Kemudian yang ini yang saya grafting, ini Everest grafting dua batang besar, saya bikin dua dan alhamdulillah jadi semuanya. Cuman ini kelihatan seperti bakal bunga ya nih, cuman dia tidak tumbuh besar. Kalau tumbuh besar kayak sama sulurnya, nah itu biasanya ada hasilnya jadi buah. Ini kalau ini kayak gini biasanya nggak jadi nih. Biasanya nggak jadi PHP, tapi nggak apa-apa, kita tunggu besar aja, mana tahu jadi. Oke, nanti ditunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.